Oke, balik lagi di Captain Tsubasa Dream Team. Iya, kali ini gua akan menantang maut ya. Ya, karena tidak ada konten. Gua pengen nyoba main game lain sih, cuma ya view gua cuma dari CTDT masalahnya ya. Ya, gua eksperimen habis lebaran aja lah ya. Ya kalau lebaran harus siapin uang ya buat apa namanya? THR ya, buat THR. Oke, kali ini kita akan coba pakai Ken ya, Swaika. Ini termasuk kiper ngeselin zaman dulu ya. Iya, alot serius. Bahkan scorer biru ya, skor warna biru. Susah ngegolin Ken ini ya. Gua enggak tahu kenapa RNG-nya bagus banget Ken ini ya. Iya, cuma sayangnya dia enggak punya bon ya. Ini kalau sampai dapat bon mantap sih. Aduh. Ya cuma aku berharap nanti bakal ada kiper Ken yang baru ya. Jadi ini bisa gua colok dengan tenang. Ya ini belum gua colok karena Ken sekarang masih sampah ya. Ken MS kalau nggak salah yang udah ada bonnya ya. Selain itu belum ada. Oke, 28% Jepang, Psikal 10%. Kita tes ya. Kita bawa di Superstar. Aduh. Iya, ini kemarin padahal baru gua naikin ya, langsung gua turunin lagi. Ada. Oke, kapten tetap Tsubasa ya, biar musuhnya nggak pede-pede banget kalau ketemu. Oke, kita lihat kita ketemu FBA apa kira-kira. Laki-laki perjaket. Tapi ini bagus loh dulu ya, ini bagus loh. Ini hampir menyamai, aduh FV-nya biru semua pula. Hampir menyamai Ken Dreamfest zaman dulu tapi. Oh sekarang, aduh. Kayaknya dari luar kota masuk kayaknya. Eh mundur ya. Eh jangan maju. Ya ini ntar keenakan cari full power. Maju biar offset. Aduh, telat. Ya udah. Intercept biar apa namanya? Biar lost ball. Lost ball. Lululululululul. Lau! Oh, enggak apa-apa. Tapi Raduga enggak bisa ngeblok ya, percuma. Raduga enggak bisa ngeblok. Ya kalau Jito. Berarti gua tuker kartar Jito sama Raduga. Aduh, Hackball. Tapi enggak apa-apa. Ken Hackball-nya good. Tapi ini juga good. Kok enggak di Hackball? Oh, Tech Angel. Ya, gua cuma berharap T-shirt. Tembus berapa ya punch-nya Ken? Gua gak tahu. Tornado Shucho. 30 K2. Iya, karena pasifnya naikin full power gauk up ya. Ini mana bisa save coba, belum lagi FPS-nya ya. Tapi gak apa-apa, RNG-nya bagus kan ini, kita lihat. Iku say! Soaika! bentar, 30K ya. Kira-kira bisa nangkep siapa? Nita mungkin. Gak sih, Nita 33 sih. Ya Nita 33 tetap susah kayaknya. Bentar, cuma gua masih mencari celah. Kira-kira lawan siapa bisa ditangkap sama Swaika? Tapi kayaknya nggak ada. Rata-rata shot sekarang udah 30 ke atas, 35 malah ya. 35 ke bawah itu pasti ada tambahan momentum. Wawan, bisa ya kali match up? Soalnya udah kurang stamina-nya. Wakanta!
Ke sini. Gua balikin lagi. Kurang kerjaan banget. Ngapain gua umpan coba? Ya udahlah ya. Terus ini gua pas lewat enggak? Lewat sih harusnya. Harusnya lewat sih. Terus ke Misaki, let's go. Shoubu wa koko kara da so. Minna. Aduh, kalah kritikal. Kalah kritikal. Harusnya lewat. Aduh, udah menatap maut. RNG-nya apes pula. Jahat, jahat. Auto intercept. Hei, Tsubasa, bangun. Gua kasih pas. Bangunlah Tsubasa. Kamu harapan satu-satunya. Aduh, offset. Kok offset sih? Aduh. Padahal udah enak banget posisinya ya. Ya udahlah ya, apes. Wah, ada tackle S. Iya, gua masih mikir kan gua kira-kira lawan siapa bisa nangis. 30k doang loh. Itu lawan Ochado menangis, Ochado 40k ya. Yang ngadain RNG doang sih emang. Ayo Chito, intercept Chito, kamu bisa. Aduh, triple 2 kali. Ente bantu dong, ngapain triple. Aduh. Ini gentle gua kemana nih, bisa ngejar kayak kira-kira. Atau langsung ditendang nanti, bisa. Langsung ditendang tetap ngeri loh, Tsubasa tembusnya berapa ini. Ayo gentle, lindungi kiper kita. Waduh ini satu. Waduh flash raiju. Iya flash raiju 30k sih. Cuma momentumnya. Aduh. Iya momentumnya ya bodor flash raiju. Iya kan flash raiju kan enggak punya kayaknya flash raiju. Iya enggak ada juga. Neo Twin Shot berarti. Aduh, Isatsu ini. Aduh, tapi gak apa-apa, stamina-nya udah kurang, stamina-nya udah kurang. Low ball, ada mencari high ball, tidak semudah itu dong. Aduh, gak berani ternyata. Ke siapa ini? Rifaul? Aduh, kok gak offset sih? Oh, ke Tsubasa lagi. Wah, ini Hino lagi nih kayaknya. Kayaknya Hino lagi nih. Aduh. Ya, sekali-kali lost ball lah. Ayo, Ken, kamu bisa lost ball. Ya, cuma start 30k emang udah gak kepake. Malah mending keeper debut ya. Keeper debut paling gak bisa nyampe 34. 34k keeper debut. Jumping tornado shoot. Apa ini hack ball? Oh, low ball. Aduh, gila 35. Kalau ini apa? Coba. Belum momentumnya. Oh, momentumnya sama tapi. Momentumnya sama. Tetapi tetap aja beda 5.000. Let's go, Sowaika. Iku sei. Sowaika. Aduh, apa mending yang RS merah ya? Ya emang mending yang RS merah sih. Cuma tetap aja, ini harusnya bisa bagus. Enggak sih, yang RS ya, yang RS merah kalau nggak salah juga sama aja. Cuma bedanya di shot terbang ya, RS merah di shot terbang lumayan. Itu doang. Ya kalau di shot ground, sama aja sampahnya. Ya kira aja lah. Hei, para back, lindungi kiper kita. Ya, ini udah menangis. Masa start 30k doang sih? Klub, tolong.
dibenerin. Iya, biar kipernya gak itu-itu aja. Ya paling gak kalau lu gak benerin Ken ini, kasih Ken yang baru. Iya, Muller udah dapet, Zino udah dapet. Ya. Ayolah Ken ini, Morisaki udah di udah ada HA yang baru ya. Iya, kita butuh kiper yang lain biar isinya gak Genzo doang. Aduh, ini juga. Tapi juga 3-4 ya. Tapi menang elemen sih paling gak ya. Sini kasih pressure. Kita harus menolong Ken ya biar bisa survive. Kita harus menolong Ken. Apa ini triple? Pas kara nagare o tsukamu zo. Oke, udah gua pressure Ken. Eh, udah gua pressure. Awas lu kebobol. Kankakuteki wakaru na. Kono senshu ga donnani sugoi. Kita harus mensupport Ken untuk bisa menangkis satu shot aja. Satu shot aja ya. Iya, enggak usah banyak-banyak, satu shot aja. Tapi kalau dibandingin sama laba-laba kemarin, kayaknya bagus sih ini. Bagus Ken ini. Laba-laba kemarin berapa startnya? Aduh. Ya FPS-nya gacha pula. Apa coba? FPS gacha. Sini deket ya. Masa gak lewat? Masa gak auto intercept? Aduh ketowel ya gak auto intercept dong. Ya. Kenapa ketowel? Aduh. Udah menantang maut, RNG-nya busuk. Intercept! Oke, Ken. Gua simpen full power buat lu. Paling gak tangkis satu shot. Ini masalahnya musuhnya sekali ngesot ngegolin. Gua sekali keseret ya, selesai. Aduh. Oke, paling gak musuhnya intercept. Ngepas. Cuma gua pilih intercept kayaknya juga gak keambil. Iya, lemahnya Gradius. Gak bisa lawan match up, pasti lewat. Makanya gua pengen ganti Gradius. Cuma tidak punya pengganti. Tidak ada pengganti. Hey, ada berani sekali berhadapan sama gentil sama. Apa ini macam? Gak sih, kalau orang full power biasanya triple. Gua gak bakal pakai full power. Itu buat Ken aja nanti. Ya kan, bener kan? Bener kan? Ayo, guling satu. Gua kesini. Sorry Ken, harus gua nyalain. Iya, ntar gak jadi lagi nesotnya. Kalau gak gua nyalain. Ya ini orang gak pernah tackle apa gimana. Nah, gak ketowel, nice. Aduh ketowel. Kenapa harus ketowel? Ya gua dari tadi gak nyampe gara-gara itu. Padahal cuma rival loh. Itu cuma rival. Kenapa ketual terus? Ya, gue gak pernah ngesot gara-gara ketual tiap ngepas. Aduh, gini amat. Emang ngeselin. Ya udahlah ya. Oke, Ken. Kamu harus bisa kan. Cuma ini kayaknya bakal lewat ya. Ini kesini pasti gak bakal ketowal. Kalau gua yang pakai pasti gak bakal ketowal. Ayo towel, kamu bisa menowel. Ya. Kalau gua gak bakal ketowel.
tapi ke intercept. Gua kasih musuhnya aja. Karena Renko ya ke auto intercept. Gua kasih bola. Nah, silahkan lewat. Gua mau tes ilmu. Ken mau tes ilmu. Ya karena udah kalah. Ya udah. Kali aja bisa mumpul bola sekali. Gua udah seneng banget. Ya jadi ada tanda-tanda Ken ini bakal meta ya kalau dapat HA. Ya, cuma kalau mukul satu bola aja nggak bisa. Atuh full powernya pas habis kan. Udah high pull aja. Atuh pressure gua hilang. Ini sampai berapa ya ke kiper ya? 3-4 kalau nggak salah. Kiper selain Kinsu. Ya 3-4 kayaknya. Oh, 3. Jauh 3-6. Let's go. Tunjukkan RNG bukan. Oh my god. Oh my god. Tidak bisa. Kiper ini tidak ada harapan. Ya, dapat HA pun apa ya? Ya paling enggak dapat killer-killer yang bagus. 30 luka loh, up. Itu kayaknya lawan Sorimachi aja. Sorimachi berapa sih statnya? Ya, lawan Sorimachi aja susah kayaknya. Susah. Ya, oke, itulah menantang maut kali ini ya. Tidak bisa menangkis satu pun sama kayak laba-laba kemarin ya. Ya, mungkin kalau di HA semoga dapat HA sama tambahan stat yang lumayan ya. Soalnya 30k tidak berarti apa-apa di game ini ya. Soalnya shooter sekarang itu 35 ke atas. 35 ke atas, kalau 35 ke bawah pasti ada tambahan momentum ya. Oke, itu aja menantang maut kali ini ya. Kalian ada saran apa lagi, komen aja di bawah. Kalian aja bisa gua pertimbangin. Terima kasih udah nonton episode sampai bro, agar gua maksimal di video. Sampai ketemu di next video. Ya, padahal gua berharap paling gak nangkis satu doang ya. Buat jadi thumbnail, lo ada ketemu nyata. Terbang. Ya, emang anak langit.